Ilya Ivanovich Ivanov menciptakan hibrida paling aneh dan paling menakutkan. Ia dikenal sebagai ilmuwan asal Rusia yang ahli dalam hibridisasi interspesifik dan inseminasi buatan. Untuk melakukan eksperimennya, Ivanov bahkan melakukan perjalanan ke Guinea, Afrika Barat, di mana ia ingin mengawinkan manusia dan kera. Namun, Ivanov merasa mustahil untuk membuat hibrida antara manusia dan kera. Terlepas dari kegagalan proyek manusia keranya, Ivanov berhasil dalam usaha lain. Dia menciptakan Zedon, hibrida zebra keledai, Zubron, hibrida banteng sapi, kelinci percobaan, sapi kijang, dan bahkan tikus-tikus. Inkarnasi aneh ini membuatnya menjadi legenda di kalangan ilmiah.